Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita Prabu Motor Ponorogo. Ini kita posisi ada di gudang GTS, gudang yang ada di tengah sawah ya. Ini dari jalan raya sekitar 100-200 meter lah kurang lebih. Nah, ini sekarang gudangnya sudah menjadi agak lebar. Ini Sigra Calya sekarang gudangnya juga di sini. Brio dan Honda Jazz yang 2008-2009 juga di sini gudangnya. Silakan nanti bisa langsung ke sini atau bisa ke showroom utama dulu. Nah, ini kan longgar. Jenengan kalau mau test drive silakan. Ini kan longgar tempatnya ya. Kalau yang di dalam, yang di showroom utama, mohon maaf yang di dalam itu biasanya test drive-nya kita nego dulu, setelah itu test drive. Adapun test drive di tempat kita, kalau nanti tidak enak atau naikkan ada kendala, itu kita garansi 100% ya. Kecuali kalau jenengan belinya obral. Obral berarti apa adanya. Seperti itu mekanismenya. Kalau gudangnya longgar-longgar, gudang yang ini sama yang gudang semen, terus gudang yang dua yang depan itu mau test drive sepuasnya silahkan, monggo. Jenengan ke sini bawa mekanik silahkan, monggo. Silahkan dicek sepuasnya. Honda Jazz 2016, 16 bener ya? 16 RS manual. Kayaknya 80-an. TV-nya udah timbul, kita tengok itu. Udah volting. Harganya cuma 189.500. Yang minat silakan Honda Jazz-nya. Mumpung baru datang, ban-bannya juga masih baru ya. Gak ada Grand Livina 2000 berapa, Mas? 2000. 11 tipenya apa tipe-tipe? X ya. X harganya cuma 78.500 yang minat matic manual. Matic yang minat silakan monggo. Platnya mana? Platnya mana itu? Mas, platnya Mas. B Jakarta. Ada juga R3 GX Mas ya. GX 2000-nya 13. 14. 2014 platnya A Jawa Barat. Nah, ini manual ya. Manual obral cuma 100 berapa ini? 112 juta obral. Yang minat monggo, 112 juta kilometer berapa itu? 89.000 kilometernya. GX yang minat silakan monggo R3-nya. Ada Calya 2017 minusnya pajak op 2 tahun. 2 tahun Mas ya, benar ya? Tahunnya 2000 berapa? 17 ya. Manual. Kilometernya berapa Mas? Dicek tolong Mas. Ini harganya cuma 98 juta. Cuma dia pajaknya off ya, off 2 tahun. Terima hidup, terima cabut juga bisa nanti. Jadi kalau di tarik kita pajak off bilang off. Kalau tidak kita sebut pajaknya biasanya pajaknya hidup. Kurang lebih seperti itu. Kilometernya berapa? 83. Ini kita mau mereview Xenia 2013. Ini baru aja masuk, kita tengok. Ya, ini mumpung baru datang. 2013 harganya cukup 98 juta. Yang minat silahkan monggo Xenia-nya. Merapat yang minat. Untuk kilometer mumpung hidup kita cek dulu mobil bagus. Kilometer berapa Mas? 92.000. Bapak konsumen kita tercinta dari Trenggalek Pak ya. Berapa kali ke sini? 3 kali. 3 kali sudah, terima kasih. Ini ke sini juga bawa mobil dari sini. Iya, Innova. Innova. Siap. Ini mau cari Panther pickup. Iya. Oke, monggo kita ajak ke bengkel dulu, soalnya mobilnya kebetulan pas ada trouble di apa? Rem. Kita benahi remnya. Oke, monggo. Siap. Langsung ke bengkel dulu, Pak. Siap, makasih, Pak. Ini ada Fortuner. Fortuner baru masuk. Ya, minat silakan ini. Kilometernya berapa, Mas? TRD ya, manual. Harganya 269 juta 2014-an. Yang minat monggo. Kilometer berapa? 120 untuk KM-nya ya. TRD VNT turbo TRD. Yang minat monggo silakan. Kemarin cari manual, monggo ini mumpung baru datang. Ada Sigra platnya lokal AE ya. Ini untuk tahunnya 2016-17 tipe R, tipe tertinggi. Ini harganya kita jual 103.500 ya. Nah, silakan monggo Sigranya tipe R manual. Ya, minat silakan. Ini ada CRV ya, CRV kemarin tahunnya 2000. CRV yang ini 13-an berarti. CRV yang new bukan yang blues. Manual transmisi kemarin dari seberang kita review dan cuma enggak jelas. Ini kita perjelas. Harganya 179.500. Ya, minat silakan. Ini yang manual ya. Masih dari mana Mas? Madura. Dulur Madura. Siap. Berapa kali ke sini? Dua kali udahan ya. Ini sendiri apa sama? Sama.
Mas. Sama Mas, siap. Ya. Oh, di showroom utama. Nggih, siap. Monggo. Makasih banyak, Mas. Ya. Itu Xenia Livina dari kita ya. Ya. Ini dijual terus lagi untuk beli di sini lagi. Siap. Terima kasih banyak. Monggo, Mas. Nggih. Ya. Ada Honda Jazz, platnya lokal S ya. S itu daerah Tuban. Tuban, Mojokerto, Bojonegoro itu S. Jazz 2009. 9. Bentar kita perlihatkan. 9 apa 10? 9, Mas. 9 2009. Ya. Kilometernya 166. Wajar tahun segitu soalnya. Ini joknya ori, covernya masih ada di dalam. Ini kita jual 108 juta. Lihat monggo silakan. 108 juta saja. Honda Jazz ya. 108 juta Jazz 2009. Ini ada Innova, kemarin sudah kita review 160-170an Innova solar manual ya. Untuk tahunnya 2010an naik turun itu kurang lebih. Baru datang soalnya. Ini ada Honda Brio untuk tahunnya 2018, kita tengok ya. Nah ini platnya nomor lokal G. G itu daerah Jawa Tengah. Kenapa kita bilang lokal? Karena daerah kita Ponorogo itu perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini manual transmisi. Kita tengok untuk interiornya. Seperti ini cuma kotor ya. Joknya juga cover itu, orinya masih ada. Harganya kita jual 118 juta. Ya minat monggo silakan. 118 juta saja. Monggo silakan. Ada Honda Brio juga baru masuk. Brio banyak sekali ya, full stock Brio. Merah, hitam, putih ada semua. Ini yang Matic 2018. Matic transmisi cuma baru datang, data belum masuk. Brio dari harga 80-an kita ada 90-an, 90 ya, 92 yang ada itu sampai 100 koma. Ini ada Terios 150-an ya, Terios tipe R ini ya, tipe R. Tahunnya 17-an naik turun itu. 2017 benar. Manual. Manual tipe tertinggi cuma 150-an aja. Monggo yang minat. 3 2019-an seperti ini new ya. Ini harganya cuma 150 jutaan. Kami lihat monggo, kalau 50-an berarti 50,60 bolong. Seperti itu ya untuk rumusan harganya kurang lebih. Kami lihat monggo, silahkan. Avega, kondisi bagus, ini baru datang. Transmisi manual. Giant. Ini 90-an ya. 90-an, 2012-13. Ini 99 juta ya, minat monggo silakan. Avanza. Avanza ini masih mau masuk manual. Avanza Barong di tempat kita banyak sekali, monggo. Ini 16, ini 18. Tinggal pilih saja silakan mana yang diminati ya. Avanza Barong pokoknya dari 120 sampai 160-an. Itu harganya kurang lebih. Harganya beda-beda tergantung kita dapatnya. Ini ada Toyota Swift harganya 79 juta. Warnanya merah ya. Merah merona manual. Ini cuma kotor aja. Nanti terima kinclong tentunya. Yang minat silahkan monggo. Ya, Swiftnya atau harganya 78.500. Yang minat silahkan. Ini Avega. Avega tempat kita pokoknya banyak sekali. Tinggal pilih menyesuaikan selera panjenengan. Matic manual ada semua. Matic ada, manual ada. Tinggal pilih. Harga mulai dari 90-an sampai 100 koma. Kemarin juga ada yang harga 80 koma, cuma udah laku kayaknya. Ada Avanza baru masuk 2013-an. Ini yang minat monggo, Avanzanya. Avanza Green ya. Manual transmisi. Ini untuk harganya kita jual cukup 107.500. Ya minat monggo 107.500 saja. Sudah dapat Avanza 2013. Ya minat monggo. EPV tahunnya 2013, tahunnya muda ya. Harganya ini 83 juta. Yang minat silakan EPV-nya. EPV banyak sekali. Kalau yang ini 70-an kurang lebih itu. Itu ada EPV lagi, itu ada Grand Max. Jadi banyak stok kita yang untuk mobil-mobil bisa untuk usaha dan juga untuk pribadi. Nah, ini Grand Max tahunnya muda, ini 100-an karena tahunnya muda ya. Masih dipakai 2 tahun 3 tahunan. Ya minat silakan, tinggal pilih saja. Mobil kerja, mobil untuk pribadi komplit di tempat kita. Ada saudara kita dari Bali, Pulau Dewata, asli Bali, Pak. Asli Bali. Ya beli ya. Siap. Berapa kali ke sini? Sudah 3 kali. 3 kali, siap. Terima kasih langganan.
Siap tetap berlangganan. Jauh-jauh dari Bali naik pesawat apa naik? Numpak bus. Numpak bus. Siap. Nggih, makasih beli ya. Siap. Ada Datsun Go, untuk tahunnya 2015, peleknya racing. Kita tengok, terus. Ini 69.500, ya itu ada tulisannya ya. Manual, tapi masih mau dites trik. Kilometer berapa, Mas? Kilometer 110, jadi kilometer di tempat kita garansi. Kita tidak pernah ngontak adik KM, cuma dapatnya seperti apa kita jual seperti itu ya. Kita berani garansi untuk KM. Nah, itu masih mau dites drive sama konsumen. Avanza juga 2006, cuma 78.500 ya, minat monggo. Manual transmisi ya, 78.500, Avanza 2006. Tipe G. Toyota Rush ini cukup 106.500 ya, minat monggo. 106 juta ras. Mas, ditulis harganya, belum ada tulisannya ini, yang ini. 106 ya. Manual transmisi. Tahunnya 2089, tipe S soalnya, tipe tinggi. Perlu kita garis bawahi, di tempat kita itu memberikan fasilitas pembenahan secara gratis ya. Dan juga fasilitas garansi. Garansi kita enggak main-main. Hampir semua komponen kita garansi. Yaitu meliputi garansi mesin, kaki-kaki, garansi transmisi, ya, mesin juga kita garansi tentunya, dan juga garansi bekas banjir. Yang paling utama lagi yaitu surat-surat. Surat-surat kita tidak main-main, itu hak panjenengan. 100% uang jenengan utuh kalau misalkan BPKB, aspal, asli atau palsu, aspal ya, asli palsu ya, asli tapi palsu, atau keabsahan diragukan oleh Samsat. Uang jenengan utuh 100%. Jadi tidak ada potongan sepeser pun. Bisa jenengan pakai untuk membeli unit yang lain. Atau jenengan ingin beli cash ataupun kredit maupun online juga bisa. Tukar tambah juga sangat bisa. Silakan dipakai yang mana. Untuk fasilitasnya dan juga untuk mekanisme pembeliannya. Nah, ini ada Honda Jazz baru datang ya. Banyak, silahkan tinggal pilih saja. Ada plat AE, ada plat Jawa Barat, monggo kerso. Manual matic ada semua, harga 70-80an itu ya, kurang lebih ya. 70-an 80-an itulah kurang lebih. Tinggal pilih monggo. Selain ini juga masih banyak ya. Di belakang sana juga masih banyak. Ini matic manual, kita tengok dulu. Matic kalau enggak salah ini. Oh iya, matic, benar. Ada Kalyang Gianteng ini ya. Kita tengok ya. Kalian 2017, ganteng. 17 tahunnya. Ini benar ya 17 ya? 17 manual, cuma kotor itu ya. Antri makin cong enggak apa-apa. Harganya ini cuma 104. Ya benar. Tulisannya ada di depan. 104 kalau enggak salah. 104 juta. Yang minat monggo silakan kaliannya. 105, mohon maaf. 105. 5, Mas. Ini, Mas. Vios harganya 65 juta. Oh, Mas, ditulis, Mas. Coba, Mas, difoto ya. Jangan lupa, 65 juta, ini bukan yang kemarin banyak yang salah persepsi. Yang 59 itu yang Vios G 2005. Kalau ini masih 65 ya, ini tahunnya muda, lebih muda soalnya, 2008. Dan juga yang Vios Gen 2, bukan Gen 1. Ada Grand Livina 2015-an, ini harganya cuma 99 juta, itu ada tulisannya, 99. Yaris, plat lokal M, kemarin kita review kayaknya, 105. Sweep. Nah, ini ada lagi apa ini? Ayla. Ayla 1-2 juga banyak di tempat kita. Kalau yang 1-2 masih 100 jutaan ya. Kurang lebih naik turun itu. Nah, ini ada juga Mazda 2. Ini 88 juta. Lampunya nanti makin celong. Ada Agya TRDS. Yang minat silakan. Agya yang tipe tinggi. Totalnya 2013-14. Cuma kotor ini ya. Kita tengok. Nah, kotor ini. Manual transmisi. Harganya cuma 83 juta, ya minat silakan, soalnya TRD dan warnanya putih, 83 juta saja. Ada Grand Livina, ini tahunnya 2012 ya, 12. Minus spion itu nanti kita ganti. Ini, jangan kaget tuh seperti ini ya, nanti ini cuma duduannya, diganti, nanti diganti yang ini ya, kita ganti. Terima beres, terima diganti, harganya cuma 79.500 2012, ya minat silakan monggo, untuk Livinanya. 79.500 saja. Matic manual, matic transmisi. Untuk tipenya kita tengok. Tipenya 15 Ultimate ya, tipe tertinggi. Yang minat silakan.
Honda Brio, Brio New seperti ini kita banyak sekali ya. Ini yang tipe E soalnya. Kalau tipe S kita ada harga 120, 30. 30 juga ada yang tipe E, tapi tidak mesti, tergantung kita dapatnya ya. Abu-abu yang tipe E 230-an. Kalau yang ini 2019-20-an, tipe E. Harganya masih 147 ya, karena kilometernya masih 30 ribuan. Mobil bagus. Facelift mata sipit. Yang minat monggo merapat. Avanza putih. Avanza all new ya, sekarang tempatnya juga di sini, di GTS, Avanza all new ya. Ini Avanza, Avanza all new lagi, Avanza all new ada yang 113, 207, ada yang 120 juga ada, enggak mesti, tergantung kita dapatnya yang jelas ya. Avanza lama, ya kita tengok ya, full stock seperti ini, banyak sekali. Avanza lama dari 70-an, 80-an, sampai 90-an Avanza lama. Kemarin juga ada harga 50-an Avanzanya, cuma udah laku. 50 jutaan kemarin tipe G udah laku. Ini yang tersedia sekarang 70-an, 80-an, 90-an. Itu ya, kurang lebih. Avanza lama, Xenia lama, banyak. Xenia 60-an, XI juga ada, 70-an, 80-an. Itu ya harganya, tinggal pilih. Mirek di tempat kita banyak sekali ya, monggo. Ini yang Mirek New, yang Matic. Mirek, harga dari 70-an, 80-an itu ya kurang lebih ya. 70,80, itu yang Mirek. Jenis Mirek pokoknya itu. Ini yang benar 203 juta ya, mohon maaf. Ini plat W, yang ini platnya lokal juga, ini platnya mana? S. Kalau yang ini masih yang tahun terbaru ini. Ini juga Matic transmisi tipe Alpha ya, tipe tinggi. Nah, ini untuk review yang ini tadi. Ini harganya kita jual 209 juta ya, minat monggo. Matic transmisi. Kita tengok internya, kilometer juga rendah, sekitar 50-an ya, 40-an lah, Matic transmisi. Pajero terbaru kita banyak sekali ya, monggo ya, AE plat B, AE, Jawa Timur yang lain juga ada, ini B, banyak sekali pilihannya, monggo. Pajero, Pajero, harga dari 380-an sampai 500-an juga ada, yang terbaru lagi itu ya. Ya minat silahkan monggo. Pajero putih hitam ada semua, tinggal pilih. Ini Pajero platnya showroom kita juga ada, platnya Prabu. Ini jual santai karena memang semi dipakai sendiri ya, tinggal pilih saja monggo. Ada Innova 160 berapa, 62 juta. Innova Matic mana, tolong cek mas. Matic kalau nggak salah, Matic, platnya M lokal, HRV, HRV 2015 ya, Matic, HRV Matic, kita tengok platnya mana, platnya F, ini harganya 208 juta ya, minat silakan monggo, HRV-nya. Mobilio, tanya 2016-an, ini manual, manual transmisi abu-abu, harganya 36 juta ya, minat silakan monggo, tipe E soalnya. Ada Honda Brio juga kuning. Brio kuning 2018 tipe E, ini juga baru masuk. Ya mau kita review ini ya. Masih dipakai 2 tahun, Reborn Matic diesel, kilometernya masih 40 ribuan. Harganya ini 349 juta. Ya minat silakan monggo. Reborn yang Matic tipe G ya. Ini ada Xenia tipenya R ya. Kondisi bagus, ciamik, kita tengok ini. Kilometernya berapa, Mas? 40-an ya. Joknya itu ori. Itu cuma cover ya. Kita tengok. Mas, ini harganya kita jual 168 juta, tipe tinggi soalnya, dan dipakai masih 2 tahunan dipakai. 2 tahun, ya 2 tahunan. Normal, tipe tinggi. Spender di tempat kita banyak sekali. Ya, yang di video sebelumnya itu ada harga 170-an. Dari Spender dari 170-an sampai 200 koma. Seperti ini Ultimate tahunnya, tahun terbaru, harganya ya masih 200 koma tentunya ya, 220-an masian Ultimate platnya T. Ini yang Exit, ini harganya 90 koma maksudnya ya. Exit. Jadi harga dari 170-an sampai 200 koma itu jenis Expander, Matic manual ada semua. Avanza ya, Avanza full variasi kita tengok ya. Tuh 2017 untuk platnya F Bogor. Avanza 2017 barong ini kita jual 138 juta. Yang minat monggo silakan. Avanzanya 138 juta.
untuk transmisi manual. Nah, joknya ini cover ya, untuk KM-nya kita tengok. Oh, kaki dilepas sayang. Ya, mohon silahkan monggo. Ada Honda Jazz RS, platnya B Jakarta, kondisi ciamik ya, bagus. Kita tengok 2016 ini. Ini transmisinya manual, harganya kita jual 198 juta. Ya, minat monggo silakan. RS ya, bukan S, ini RS. 16 kondisi bagus. Ada Mobilio tipenya RS, RS ya. Yang RS 2017 facelift, varian tertinggi dan yang sudah facelift. Kita tengok manual. Harganya ini 165.500. Ya, minat silakan monggo. Mobilio RS-nya tanya di Jakarta. Ini Xpander, Xpander full stock ya. Ini yang Xpander exit, tapi yang exit limited udah body kit. Ini ultimate, ultimate yang limited juga. Macam-macam, Pak. Harga sekitar 200-an kurang lebih. Ini ribuan AE manual 309.500 ya, menat monggo 2018-19. Ribonnya tipe G ya. Mobilio 148 juta RS 2015-an. Ini juga sama 140-an, 46 ini ya, lebih murah. 2015. Yaris Lemon kemarin ada 2 udah laku, ini baru datang ya. Ini baru datang ya. Lemon Matic. Ada Yaris 2014, 14-15. 14. Kita tengok 149 juta. Manual transmisi ya, minat monggo silakan. Ini ada CRV ya, CRV yang 23 yang tipe tinggi 2013, ini Matic ya. Harganya kita jual cukup 192 juta yang minat monggo silakan CRV-nya. Ada Innova Barong, ini generasi terakhir ya, 2014-15. Ini yang Barong terakhir, setelah ini soalnya Rebon. Tengok tipenya juga tipe tinggi. Matic manual, Mas? Manual. Manual, tapi harganya 200 berapa ini? Kita tengok dulu. 230-an ya. 230 35 juta yang menjelaskan barongnya. Generasi terakhir soalnya dan tipenya juga tipe tinggi. Innova Barong, Innova Ribbon ya. Tempat kita banyak sekali. Ini 200 berapa Mas? 30 atau 40-an? 239 juta yang minat silakan. Manual ya. Manual, paknya juga lokal. Lagi tanya 16-an kurang lebih. Ini Ribbon AE lokal. Ini manual, manual ya. Manual 18 AE. Ini lokal L Surabaya. Bensin ada, diesel ada, tinggal pilih saja monggo. Seperti ini kita banyak sekali, tinggal pilih monggo ya. Fresh new. Fresh new harga 200 jutaan pokoknya. Tuh. Naik turun harganya itu ya, minat monggo silakan. Fresh new full variasinya, manual, matic ada semua. Ada Innova, ini masih dipakai 3 tahun ya, 3 tahunan. Tuh, manual matic, Mas. 2 berapa? 258. Berapa, Mas? 258 juta ya, misalnya tipe G bensin ya. Itu murah di bawah harga pasar ya. Di pasar masih tembus 260 70-an, bisa dicek. Pergi. Ya, minat monggo. Pajero minusnya lampunya ngembun, nanti terima kinclong karena seperti ini biasanya tinggal kita rapatkan lagi ya. Untuk lubang-lubang lampunya. Ini exit 2010-an, harganya 194 juta. Ya, minat silakan. Pajero banyak sekali, Pajero lama terbaru ada semua. Yang ini Dakar, kalau Dakar ini masih 250-an ya. Platnya mana ini? Enggak kelihatan platnya. HR-V merah juga ada. Ada Xpander. Xpander ya, untuk tahunnya 2019, 18. 18 harganya 176 juta ya, minat silakan. 176 juta saja, Xpander manual. Ya, minat monggo Xpander-nya.